Penyanyi Syahrini dan Reino Barak beberapa bulan terakhir ini memang diketahui sedang asik menghabiskan waktu mereka di Jepang. Tak main-main, Syahrini dan Reino Barak bahkan menghabiskan waktu kurang lebih 5 bulan lamanya di Jepang. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Kala itu, Syahrini dan Reino Barak tampak bertolak ke Jepang seraya menaiki jet pribadi mereka. Tak hanya mengunjungi kampung halaman Reino, Syahrini dan suaminya juga tampak berkali-kali melakukan plesiran mewah di negeri Sakura tersebut. Meski begitu, menjelang lebaran, wanita yang disapa Incas tersebut tampak sudah kembali ke Indonesia bersama suaminya. Hal ini diketahui dari sejumlah postingan akun fanbase miliknya dan sang adik, Ayah Syahrini. Sejumlah kegiatan telah dilakukan Syahrini, termasuk saat salat tarawih bareng Ayah Syahrini di instastorynya. Selain itu, Syahrini juga pamer kegiatan menjenguk tempat usahanya yakni Kopi Pawon Cetar. Memang, bukan Syahrini dan Reino Barak namanya bila tidak tampil mesra kendati itu di halayak umum. Romantisnya Incas dan mantan Luna Maya tersebut bak tak memiliki tandingan. Ya, kendati posisi berdiri mereka terpaut berjauhan saat berfoto sehabis menggelar acara pengajian di rumah makan Kopi Pawon Bucetar milik keluarga Incas, namun Reino tetap berupaya merangkul sang istri. Tingkah ini disorot penggemar Syahrini dan Reino Barak dalam postingan IG akun fanbase @sirp_official Senin, tanggal 3 Mei tahun 2021. Pawon Kopi Bucetar Bogor Squad, tulis admin dalam caption. Harus bertaut get ya tangan, cukup loh meski agak jauh, Masya Allah, sambungnya. Ia posisi terpantau berjauhan sebab terhalang oleh sosok wanita yakni ibu dari Syahrini di tengah-tengah mereka. Sodoran jemari Reino Barak diterima oleh Syahrini, Incas pun memegang jari sang suami melewati di pundak bahunya. Tak hanya itu, penampilan Syahrini yang tampak berhijab juga menjadi sorotan netizen. Di sisi lain, kehadiran Syahrini dan Reino Barak sedang menjadi kebahagiaan tersendiri untuk Ayah Syahrini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe.